Namaku Nilal. Aku sebagai seorang mahasiswi di suatu fakultas di Semarang. Aku memiliki teman yang mempunyai sifat cuek terhadap orang lain. Dengan melihat sikapnya seperti itu, aku jadi berpikir ingin merubahnya menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Ya tuh si Wajar, katanya mau di DO. Tahu dari mana? Aku dengerin dari pembicaraan dosen-dosen. Iya, aku juga dengar dari dosen yang lain. Kasian ya. Alah, orang kayak gitu nggak bisa dikasihani. Ya udahlah, kita cabut yuk. Ayo. Kamu kenapa? Kok kayaknya kamu lagi mikirin sesuatu? Kamu nggak perlu tahu. Ya udah, kalau gitu aku mau pergi ke kelas dulu ya. Kamu sedang mempelajari apa? Bukan urusan kamu. Kayaknya kamu lagi dalam kesulitan. Mungkin aku bisa bantu kamu. Sepertinya aku membutuhkan bantuan dia. Aku butuh bantuan kamu nih. Apa yang bisa aku bantu? Ajari aku mempelajari buku-buku ini. Baik, besok kita ketemu di depan kampus. Yuk. Stars laying down to kiss you. And I lie awake and miss you. Pour me a heavy dose of atmosphere. Cause I'll doze off safe and soundly, but I'll miss your arms around me. I'd send a postcard to you, dear, cause I wish you were here. Same without you, because it takes two to whisper quietly. The silence isn't so bad till I look at my hands and feel sad. Sini, aku mau ngomong sama kamu. Ini ada surat untuk kamu. Maaf, aku harus pergi meninggalkan kamu. Karena orang tuaku bilang, hari ini aku dan sekeluarga rencana akan pindah ke Jakarta. Sekali lagi maaf, aku tidak mengatakan ini sebelumnya kepadamu. Kamu baik-baik di sana ya. Tetap semangat meraih impianmu. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersedih, dan jangan pernah menyerah karena ketidakhadiranku di sampingmu. Semoga si nilai ujiannya baik, memuaskan, dan bisa membanggakan kedua orang tua kamu. Ingat, jangan pernah bosan untuk mempelajari suatu ilmu, karena kelak kemudian kamu akan menjadi orang yang sukses. Temanmu, Nilal.